Ya, terima kasih masih di Michael Chandler, luar biasa. Kalau tadi kita baru saja lihat ya, arisan sosialita dan selebritas yang tentunya nilai nominalnya fantastis dari puluhan hingga ratusan juta setiap bulannya. Nah, berbeda nih dengan sahabat saya yang satu ini nih. Mama ini punya cara yang lebih kreatif untuk menggaet orang untuk ikut arisan. Barang-barangnya pun beda dengan arisan para sosialita atau selebritas. Nanti kita akan ngobrol dengan Cempaka Ayu. Penjualan bed cover dan spray dagangannya menurun. Cempaka Ayu terpaksa mencari strategi baru dalam berjualan. Alih-alih memberi cicilan, perempuan kelahiran Tangerang tahun 1988 ini mengajak konsumen untuk membeli produknya lewat sistem arisan. Tahun 2019, Ayu mulai membuka arisan online dengan sistem arisan 3 bulan dan 5 bulan. Dengan syarat yang mudah dan tanpa biaya admin, arisan online yang dijalankan Ayu justru diminati para pembeli. Sistem ini dianggap lebih meringankan dan Ayu pun bisa mendongkrak omset penjualan. Nah, kita ngobrol ya sekarang sahabat di rumah dengan Cempaka Ayu atau biasa disapanya Ayu. Ayu, ini kalau cerita sedikit, ini kan arisannya tentu beda ya sama arisan yang kita tahu pada umumnya. Kalau arisan ya kita kenal lah ya, antar teman dan lain sebagainya. Ini justru malah nggak kenal orang asing. Ini sistemnya sebenarnya kayak gimana sih arisannya? Jadi untuk barang yang sistem arisan aku itu, kita berjalan selama 3 bulan. Gak usah lama-lama, Michael. Capek nyicilnya ya? Aja. Ya. Jadi selama 3 bulan itu, kalau untuk member baru atau pelanggan baru, kita sistemnya setelah pelunasan 3 bulan, kita baru proses. Untuk nama kocokan kalau udah keluar, kita cuma proses belanja aja, belanja bahan yang dimau. Nanti untuk proses jahitnya dan pengirimannya setelah bulan ketiga. Tapi untuk spesial untuk pelanggan lama atau member lama, itu bisa langsung dikirim saat nama kocokannya keluar. Oke, jadi kalau yang supaya jangan cepet-cepet dulu nih, sahabat di rumah harus mengerti dulu ya. Kalau baru, bayar dulu 3 bulan baru dikirim gitu ya. Betul. Untuk... Oke, kalau yang udah pelanggan lama, kocokan arisannya keluar ya langsung dikirim saat itu, baru sisanya langsung proses jahit, langsung kirim karena kita juga made by order. Oh, made by order, baik. Nah, itu gimana cara pendaftarannya arisan ini? Untuk pendaftarannya kita sih nggak terlalu rumit, kita gampang banget dan kita free biaya admin. Oke. Jadi harganya pun sesuai harga kita beli cash. Oke. Kenapa sih harus dibuat dengan sistem arisan? Kalau kan bisa made by order ya, jadi ada pesan ya udah dibuat. Kenapa? Apa ini lebih nyeni gitu? Siapa tahu harganya emang bisa dicicil, mama lebih suka gitu. Iya, betul. Jadi untuk kebanyakan emak-emak di sini tuh pingin spray mewah tapi nggak begah. Waduh, luar biasa ya tagline-nya. Pengen spray mewah tapi nggak begah sama harganya gitu ya? Iya. Harganya kalau boleh tahu? Kenapa? Iya, karena kita kan dari semua bahan ada, dari yang harga yang standar dan harga yang luar biasa juga ada. Wih, harga standar berapa tuh kira-kira? Kalau standar kita kan set bed cover mulai dari 500 ribuan, 400-500 ribuan untuk yang bahan lokal. Yeah. Kalau untuk bahan katun Jepang di atas 700-800, ada kita bahan sutra di sekitar harga 1.500. Nah, karena ini arisannya online, berarti ketemuannya lewat virtual dong ya? Iya, kita ada setiap grup, kita ada grup chat WA-nya, WhatsApp. Oke, saya ikut deh. Sekarang kalau saya ikut gimana? Ayo, boleh. Boleh ya? Apa yang diperlukan? Data dan handphone ya? Berarti
Mbak Ayu kan udah pegang nomor saya, tinggal di invite ya. Oke. Oke. Kita coba. Aku coba chat dulu ya. Boleh, boleh. Ah, ini sahabat di rumah ya, kita lihat ya. Waduh, udah banyak banget nih. Aku dimasukkan sama Mbak Ayu ini. Namanya Arisan Bed Cover. Wah, jumlahnya banyak nih. Beberapa emak-emak yang juga tertarik untuk Arisan Bed Cover nih. Oke, wah. Hai teman-teman. Oh, ada Ija. Oke, ya ya, ada Siska, ada Antrani, ya ya ya, ada Ipe. Oh, jadi di Bayu ini Bayu yang akan jadi host-nya begitu ya? Iya, betul. Ya, kurang yang jadi PIC-nya lah ya, adminnya lah kalau di WA group ya. Iya, gitu ya. Iya, betul. Wah, bisa aja nih. Ija, Ibu Ija, paling ganteng di grup. Iya, kenapa saya doang ya yang cowok. Oh, ini ada yang nanya nih, Mbak Ayu. Dari Antrani nih, Jen Antrani. Boleh milih-milih motif spray-nya gak sih? Ini biasa ya terjadi percakapan seperti ini ya, Mbak Ayu ya, nanya-nanya dan lain sebagainya. Iya, iya, selalu ada pertanyaan dari ibu-ibu itu. Aku juga mau nanya motifnya apa sih, Mbak Ayu? Motifnya mau lihat? Ya, boleh, okay. Boleh dong. Sebentar, sebentar. Saya kirim. Cara pengocokannya Arisan gimana? Kalau aku pakai aplikasi Arisan yang dikocok otomatis itu, kita masukin nama-nama anggotanya di dalam aplikasinya, baru kita kocok. Oke, okay. Okay. Kita doa bersama ya. Ibu-ibu yang kegabung di WA Group ini, siapa tahu nama kita keluar. Wah, sahabat di rumah nih ya. Kita lihat nih, ini nih sistem pengocokan arisannya nih, tuh lucu ya. Wow, ternyata yang menang adalah Ibu Dian. Wah, selamat. Ini ada tulisannya terima atau tidak tuh, maksudnya apa ya Mbak? Kalau kita terima, dia namanya nanti bulan depan gak ketemu lagi. Oh gitu, oke. Berarti ini kita terima ya Mbak ya. Selamat, iya. Selamat buat Ibu Dion. Wah, berarti kita mesti nunggu, kalau saya dan ibu-ibu yang lain ini, nunggu bulan depan lagi ya? Iya, betul. Nunggu kocokan bulan depan lagi. Wah, wah, wah. Berarti ini bisa dikatakan kreativitas dari Mbak Ayu ini sungguh menjadi harapan dan jawaban buat semua ibu-ibu yang pengen punya bed cover. Ya, yang tadi ya. Harganya yeah. Oke, tapi nggak bikin begah kantong gitu ya. Thank you Mbak Ayu buat obrolan serunya. Michael. Nah, itu dia ya sahabat di rumah ya. Kalau tadi kita udah lihat the power of emak-emak. Mulai dari yang jadi ojek online. Mulai yang mungkin dari hobinya beli barang, tiba-tiba jadi pedagang barang di marketplace. Juga di menggunakan akun sosial medianya, bahkan lewat arisan online. Wah, memang betul-betul ya, emak-emak ini serba bisa, itulah the power of emak-emak. Semoga menginspirasi di masa pandemi ini, dan tetap ingat selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun yang mengalir, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Tetap sehat, selamat pagi.